lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue akan mau langsung mereview, nyobain, pake aja langsung produk terbaru dari HSR Wheel. Nah, kalau kemarin kita udah launching Big Bracket, nah sekarang kita sudah launching yang namanya Lower Kit. Lower Kit, ya bener, namanya Lower Kit. Jadi dia itu fungsinya adalah untuk mengganti per mobil kalian, ya, yang tadinya mungkin nggak standar, yang tadinya standar, yang tinggi, yang kucing bisa tidur di atas ban gitu kan. Kalau kalian pengen ganti, ya kita sekarang udah siapin. Nah, untuk saat ini kita itu sudah tersedia untuk 10 mobil. Tadi dulu ya, gua harus nyontek nih. Maklum, barang baru, ya kan? Aduh, mana ya dia? Lower kit. Bentar ya. Ini agak lama nih nyonteknya nih, panjang soalnya. Yang pasti lower kit. Mana nih? Nungguin ya. Bentar ya, sebentar, sabar. Aduh, mana sih? Jangan sampai gue di ini nih, di amuk masa nih. Kelamaan nyonteknya. Karena jujur, dari semenjak launching, gue itu belum pernah nyentuh si lower kitnya, belum pernah masangin juga. Tapi udah beberapa udah ada yang masang sih. Ini tuh udah tersedia di toko-toko kita di seluruh TKB Group Indonesia, yang sekarang itu udah hampir 95. Waduh, mana sih? Ntar ya, cari. Chat search. 2000 tahun kemudian. Nah, untuk lower kit sendiri itu kita udah siapin untuk beberapa mobil ya. Nih gue nyontek nih. Itu ada untuk Honda Jazz, Honda Brio, Mobilio, Mitsubishi Expander, Toyota Agya. Terus mana ya? Honda HR-V, mana? Oh, bukan. Terus Suzuki R3, terus Fortuner, Pajero. Tuh, ya kan banyak banget ya. Tuh. Pokoknya banyak lah untuk beberapa mobil ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu, kalian langsung aja DM ke Instagramnya ini nih, @hsr_wheel, atau ke Instagram @tkbgroup. Nah, bisa saya tanya tuh di situ tuh. Lower kitnya ada ready untuk mobil apa aja, ya kan? Ini kebetulan lower kitnya lagi gue dudukin nih. Langsung kita lihat aja ya. Ini dia lower kitnya. Kebetulan lower kit ini yang udah gue siapin ini khusus untuk yang Fortuner. Karena kebetulan ini ada Fortunernya panutan fuckboy Indonesia, Mas Jepro tuh orangnya. Tuh, kasih lihat. Sini lah, Mas. Iya, ya kan. Jadi kita mau review gimana bareng sama Mas J. Nah, ini lower kitnya kita. Kita buka deh. Oh, ini, nah, ini belakang kayaknya. Yang belakang. Soalnya dia ini ada apanya sih? Kayak pelindungnya gitu ya. Pelindungnya gitu ya. Iya. Siap. Nah, ini boy. Wih. Lebih tinggi ya. Dan ini berat. Berat tadi. Jadi memang ini tuh sebenarnya udah di riset itu udah cukup lama, Mas J. Gitu. Lu kaget juga kan? Kaget gua tiba-tiba. Ternyata HSR punya ya. Ada rolling kit, gue baru tahu gua. Karena memang basicnya itu kita tuh pengen bener-bener serius di undercarriage mobil. Kaki ya. Yo, bener banget. Jadi kalau misalnya orang ganti velg, ganti ban, terus ada lower kit juga, ada big brake kit juga. Paket tidak mau nutup kemungkinan kalau nanti kita juga ngeluarin coilover. Wah. Gua tunggu dah. Gitu. Siap. Ini sekarang kita mau langsung review aja turunnya sampai berapa. Ini kebetulan udah ada diganti nih mobil Fortunernya Mas J. Yoi. Kita coba langsung lihat aja. Gua langsung ukur-ukur ya. Boleh. Yuk. Ini boy, kita ukur-ukur dulu. Nah, untuk bagian depan ini udah ganti velg terus udah naik turun. Berapa? Ada meteran enggak sih, Bang? Meteran ada enggak? Bang. Hah? Ada. Nggak ada ya. Ya udahlah. 8 jari sempit. 4 jari sempit. 8. 8. 3 sih sebenarnya. 7 sih sebenarnya tuh. 7 ya. Iya kan? Iya, 7 pas. 7 pas nih. 7 mepet. 7 mepet, 7 mepet. Nah, untuk bagian belakangnya harusnya lebih tinggi. 4. 4 longgar ya? Ya, 4 longgar lah. 4 longgar.
4 ini. 4 anak 3. Bercanda anak 3. 8 longgar. Sekarang gua pengen bongkar lagi velgnya. Oke, kita ganti pernya. Kita lihat turunnya seberapa. Oke. Kita goyangin dulu, Mas. Oh iya, boleh. Ini tuh empuk banget tuh. Yuk. Blok M. Pasar Minggu. Ini tuh empuk banget. Yoi, limbung. Limbung banget. Ya, yes, benar. Dan yang pasti nih, gue sangat-sangat ngingetin lagi, jangan pernah yang namanya potong per deh. Iya benar-benar. Ya kan, lu udah punya pengalaman kan? Udah punya pengalaman dan itu nggak enak. Nggak enak, satu nggak enak, nggak nyaman, terus ngerusak siok juga. Bahaya. Jadi kalau potong per itu cuman lu tampilannya aja jadi ceper, tapi fungsionalnya enggak gitu. Betul, harusnya kalau mobil ceper itu dia harusnya enggak jadi lebih napak gitu ya, kan, handling lebih enak. Tapi kalau per potong tuh enggak. Betul. Udah lah, langsung kita cobain aja ya. Cobain dah. Oke, kita pasang dulu, Boy. Paling 4 jari nih. Mantap. Jujur gua kaget nih, jujur banget. Tadinya gua pikir mungkin turunnya cuma kayak 1 atau 2, tapi ternyata silakan. Tapi ternyata turunnya lebih banyak daripada yang diperkirakan nih. Nanti kita coba bawa jalan dulu, oke, Boy? Mukanya panik juga nih dia nih. Nih itu. Mukanya kinap juga lu kan? Kan tadi kan gua bilang kan, gua mau nyari mobil tinggi, jangan naik mobil ceper. Iya, kenapa diceperin lagi? Kenapa diceperin? Tapi keren sih. Ini dia makanya. Kerennya enggak ada obeng. Kalau dikasih mobil ceper di bawah juga. Udah gini aja lah ya. Depannya enggak usah diganti ya. Enggak. Oke, gini aja ya. Depannya enggak usah ya. Tapi keren. Sekarang kita ganti yang bagian depannya, Boy. Yo, BSD. Op, ada kursi di kiri. Abang mobilnya keren ya? Bisa dinaikin gini. Bisa nebeng gini. Boleh enggak kita buat touring nih? Nah, ini udah dipasang. Udah maju mundur juga. Sekarang kita cek. 6 sih sebenarnya. 6 ya? 6 ke 7 sih. Tadi standar 8 ya? Gak masuk 7. 6. Dari 8 ke 6 nih. Kurang lebih dia turun 2 jari. Oke lah, pas di belakang turun 2 jari. Dari 7. 5. 5 pas. Enggak, 6. 6. 6 mepet banget, 5 longgar lah. 5 longgar ya? Iya, 5 longgar. Ya oke lah, kalau untuk harian mah. Untuk turunnya sudah pas ya, jadi nggak terlalu ceper banget. Karena memang kita tuh nyiapinnya tuh memang bukan untuk yang ceper-ceper banget. Benar. Karena kita harus mikirin kestabilan, kenyamanan,
fungsionalnya dan fungsionalnya kayak gitu. Yang pasti kan nggak se dongkrak tadi banget. Dan kalau digoyangin nih sih paling berubah. Nggak limpung ya? Maksudnya kalau lo goyangin sekali kan yang pertama kan begininya lama banget tuh. Apa lama. Namanya feedbacknya banyak? Ya, kalau ini tuh body roll-nya cuma. Body roll. Feedback. Lo kata beli lo ini, kalian jangan lupa rating. Ya, yeah, jadi kalo lebih body roll-nya berkurang. Karena memang kalau yang tadi kita lihat ya, ini yang tadi kita perhatikan itu adalah dari pair-nya itu mungkin jaraknya nggak memang turunnya nggak begitu banyak. Cuman dari pair asli. Iya betul. Tapi bobotnya lebih berat. Bobotnya lebih berat dan lebih besar dia bentuk ulirnya. Ulirnya lebih besar. Ya udah, Mas, lu langsung cobain jalan aja. Cobain ya. Iya. Yeah. Oke. Okay, nah, Boy, itu dia tadi lower kit dari HSR Wheel. So, kalau misalnya kalian pengen ganti, kalian langsung aja datang ke toko TKB Group Indonesia yang ada di 90-an kota. 90 toko, sorry, bukan kota. Ya, langsung pesan aja, langsung request aja buat mobil apa nanti akan disiapkan di sana. Kurang lebih seperti itu. Mas Jo, sekali lagi thank you. Siap, thank you juga Mas Aldi. Semoga makin ganteng. Sama Mas Aldi ya. Apa ya? Makin mobil ya? Guanya juga lah. Kapan guanya yang makin ganteng? Kapan guanya? Nepa biasanya kalau ganteng. Ya udah, jangan lupa Boy. Ingat velg, ingat HSR. Sekarang nambah lagi, ada lower kit, ada HSR. Bye.